Jadi nggak ada pesan khusus, oh kamu harus menjalankan ibu. Tapi yang saya memastikan dan ibu juga pastikan dengan itu, bahwasannya hubungan emosional antara ibu dan anak itu memang sedalam-dalam itu dinyatakan. Ibu di situ meyakinkan diri dan juga saya mengatakan yang sama bahwa saya benar-benar cinta ibu. Yakin, hakul yakin gitu ya. Nah itu saya kata, saya lakukan. Dan setelah itu saya tidak pecah lagi dengan ibu. Kalau seandainya ibu bisa lihat saya sekarang ya, saya hanya mau menyampaikan ya, pertama saya berharap insya Allah berdoa bahwasanya ibu berada dengan keadaan baik dimanapun ibu ada dan dalam keadaan apapun. Kedua, bahwasanya ya kita satu ketika bisa ketemu lagi. Ketiga, bahwasanya saya terlindungi dengan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.